Sup guys, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini aku bakal main Minecraft lagi. Dan hari ini aku bakal main MCPE. Dan ini aku mempunyai satu add-on yang lumayan menarik. Kenapa? Karena biasanya kita bakal melihat hewan-hewan ini tidak berguna. Ya, dia cuma memberi kita makan, daging, ataupun kulitnya. Atau bahkan babi. Dia benar-benar tidak berguna cuy. Dia paling ngasih kita daging ya. Ya, haram lagi. Oke. Dan juga untuk ayam, ayam ngasih kita bulu dan daging. Tapi dengan addon ini, kita bisa menggunakan makhluk-makhluk ini menjadi chest, menjadi tempat penyimpanan barang kita. Contohnya seperti ayam ini. Jadi ayam ini mempunyai chest di punggungnya, mempunyai kotak di punggungnya. Apa kalian lihat? Kalau kita klik kanan, kalau di MCPE kita buka, di sini bakal ada yang namanya penyimpanan. Tuh. Jadi selain kita bisa mengambil dagingnya, kita bisa menyimpan barang cuy. Oke, jadi di addonnya itu yang mempunyai chest itu adalah ini sapi, babi, dan ayam. Dan juga ada ini iron golem. Dan itu nggak bisa di-crap cuy. Jadi dia bakal muncul secara natural ya. Jadi ya aku nggak tahu ini kenapa. Ini sapi dengan babinya aku udah spawn berapa kali itu nggak ada cuy. Yang ada cuman ayam. Oh ya, iron golem juga udah berapa kali aku spawn nggak ada. Aku nggak tahu ya, tapi ya walaupun cuman ayam itu lumayan berguna sih. Ini mungkin kita bisa ternakin ayam, terus di peternakannya kita bisa mendapatkan telur. Ini kenapa ada telur? Bisa mendapatkan telur, terus kita bisa mendapatkan bulunya dan juga dagingnya. Dan itu ada tambahan yaitu chest ini. Jadi chest ini lumayan berguna sih ya. Ya. Anda jadi lumayan berguna. Kita bisa menyimpan ini cuy, menyimpan barang berharga kita kayak diamond. Tapi kalau ayamnya hilang, hilang juga barang kita. Mantap. Ya kan? Ya. Ayo dong, iya dong. Pergi dia. Oke, dan ya mungkin segini aja dulu untuk video kali ini coy, dan bye-bye.